YouTube, kembali bersama saya di channel ini. Di video berikut ini saya akan membuat tutorial kepada kalian semua bagaimana cara memasukkan tanda tangan ke dalam dokumen tanpa menggunakan scanner. Seperti ini sobat. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama-tama saya akan membuka tanda tangan. Ini satu buah tanda tangan. Ini saya mengambilnya menggunakan handphone Android. Nah, bagaimana cara kita masukkan ke dalam dokumen? Kita klik kanan dan pilih copy. Nah, selanjutnya kita klik kanan di bagian yang ini, di mana saja kalian memasukkan, dan pilih paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik dua kali dan pilih inform text. Nah, selanjutnya klik dua kali dan pilih crop. Kita akan buang bagian yang tidak kita inginkan. Seperti ini kira-kira. Dan pilih crop. Oke, selanjutnya kita pilih color. Dan pilih 50% black and white. Nah, selanjutnya kita arahkan ke lokasi yang ingin kita bubuhkan tanda tangan. Atau nama yang kita bubuhkan tanda tangan. Selanjutnya kita pilih bind text. Nah, kira-kira seperti sobat, kalian tinggal perbesar, perkecil saja sesuai keinginan kalian. Keinginan kalian segitu saja. Kira-kira seperti ini sobat, sekian video tutorial dari saya. Jika kalian merasa video bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe.